Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Sidiki akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang cara bagaimana untuk melajukan motor EFI sampai dapat 18RZ. Okey, jom King Sidiki kongsikan spek bangsawan padu ni. Okey. Pakai spek 62 ni memang Y suku ke, RS150 ke, kan, RZ ke kita boleh main lah. Kan, LC blok 62 kita boleh main. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okey, yang pertama. Untuk spek satu lapan RZ. Okey, untuk mendapatkan spek meter 18 RZ untuk motor EFI sahabat-sahabat semua, yang pertama adalah sahabat kena pakai blok saiz 62 mm. Okey, untuk mendapatkan top speed yang padu, sahabat-sahabat kena pakai blok 62 mm. Ini adalah kunci kelajuan untuk mendapatkan meter 18RZ yang dipasang kepada motor EFI sahabat-sahabat semua. Okey, jadi yang kedua adalah sahabat-sahabat semua kena pakai cam custom ni untuk memberikan satu maksimum top speed lah daripada blok 62 ni. Untuk sesuaikan dengan blok 62, pakai cam custom. Yang ketiga adalah pakai crankshaft custom. Frenza custom wave 125 jet 4 mm. Okey, pakai Frenza custom wave 125 jet 4 mm untuk memberikan maksimum top speed lah. Yang keempat, pakai carburetor Uma Racing. Okey, King Sidiki pakai saiz apa? Nak pakai carburetor Uma Racing ni. Okey, pakai saiz 28 mm. Ini adalah untuk mendapatkan top speed yang power lah, yang memang kata apa, memang padu. Okey, yang seterusnya, yang kelima, sahabat-sahabat kena pakai head custom untuk spek blok 62 head custom eh. Sebab apabila tuan puan dah pakai blok 62, tuan puan dah kena alih tiang, jadi head pun kena custom lah untuk dapatkan dia punya orang panggil apa, tiang dia yang sama lah masuk untuk blok 62. Sebab blok 62 dah besar, dah memang kena alih tiang. Jadi sahabat-sahabat semua boleh pakai head custom. Okey, jadi ini adalah asas untuk melajukan motor sahabat-sahabat semua. Untuk memberi ketahanan, sahabat-sahabat semua boleh pakai ni lah. Yang keenam, exhaust custom. Okey, ini adalah asas kelajuan untuk mendapatkan 18RZ. Jadi apabila sahabat-sahabat pakai spek ni, memang motor memang laju lah, kan. Jika sahabat-sahabat berminat untuk dapatkan spek 18 meter RZ, sahabat boleh try spek yang King Sidiki bagi tahu ni lah. Ke jika nak tambah lagi gearbox ke apa, boleh, tak ada masalah. Tapi King Sidiki bagi tahu, ini adalah perkara asas lah. Yang ketujuh, jangan lupa CDI Racing.
Ha, CDI Racing. Ha, motor dah laju. Tapi CDI Standard tak laju juga. Ada cut off kan? Ha, sebab dia tak laju, sebab dia ada cut off. Jadi, sahabat-sahabat semua boleh tukar CDI Racing untuk mendapatkan pickup yang power dan top speed yang power. Ha, jadi, kalau macam gearbox nak tukar, cari gearbox yang lasak lah. Yang jenis ada kualiti lah. Ha, sebab kalau sahabat-sahabat semua pakai gearbox yang tak kualiti, maka dia akan pecah. Kan? Banyak kali lah kena buka enjin. Bahaya. Sebab kita ni, kalau geng-geng highway ataupun geng-geng main corner, biasa kita main drop gear kan. Daripada gear 4, kita drop gear 3. Daripada gear 3, drop gear 2. Jadi, tekanan yang melampau tu, kalau kita punya gearbox tak padu, dia akan pecah. Berderai, bosku. Okey, jadi ini adalah spek-spek untuk mendapatkan 18RZ kan. Ha, memang spek ni memang spek yang bangsawan lah. Sebab apa King City panggil bangsawan? Sebab spek ni adalah spek yang agak mahal lah. Ha, nak kena buat ni yang panggil apa? Kena buat tapak enjin. Ha, yang ke-8 kena buat tapak enjin. Tapak enjin. Okey, kena buat tapak enjin untuk masuk blok nan 2, kena alih tiang. Oh, nak buat tu pun mahal kan. Ha, jadi kalau King City bagi tahun ni, jika sahabat ada rezeki yang berlebihan dan minat akan pelajuan, boleh cubalah spek ni. Ha, jika nak order apa-apa barang racing ataupun custom ataupun barang standard, apa-apa jenis barang dan jenis motor, boleh WhatsApp nombor King City 0189017832. Jika sahabat buat spek 62 ni, blok 62 ni, memang sahabat boleh main dengan motor RZ lah. Ha, RZ standard pun dah 18 kan. Ha, kita boleh main dengan motor Y suku, boleh main dengan motor RS150, boleh main dengan motor LC, boleh main dengan motor Double R, boleh main dengan motor Yamaha 125Z, boleh lomba dengan motor Wave 125. Jadi banyak kelebihannya yang sahabat-sahabat dapat. Ha, jadi apabila sahabat buat spek 62 ni, memang spek bangsawan lah. Ha, spek ni memang jarang orang buat sebab kos dia yang mahal. Jadi apabila sahabat-sahabat semua buat, dia akan memberi satu kelebihan lah. Ha, di mana kelajuan melampaui batas untuk spek 62 ni. Jadi kalau spek 62 ni, kalau F5 pakai, memang akan dapat 18RZ jika disetting dengan betul. Pastikan masa setting semua disetting dengan betul supaya kita dapat kelajuan yang kita nak kan, sebab kos mahal. Jadi pastikan kita buat pada yang mahir lah. Ha, supaya mesin kita dapat 18RZ dan tahan lama pakai. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Dan jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di bawah. Dan jika nak tengok video King CDT seterusnya, boleh pilih di sebelah kiri ini ataupun tekan je logo CDT di bawah, cahaya di atas star, dan pilihlah video macam-macam ada. Ha, bolehlah tengok video yang King CDT kongsikan. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.